Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya kali ini. Di perjalanan saya sebelumnya, saya naik bis medium PO Harum dari Tasik menuju Cirendang ke Kuningan, Jawa Barat dengan tarif Rp40.000 per orang. Jam 8:30 pagi, bis medium yang saya naik ini tiba di Cirendang, Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di Taman Cirendang. Alhamdulillah, siapa? Ayo. Jadi setibanya saya di Taman Cirendang ini, saya sudah ditunggu oleh Mas Soto. Selanjutnya saya diantar menuju Kojengkang, Kuningan, Jawa Barat. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. Jadi setibanya di Taman Cirendang ini, saya langsung diantar oleh Mas Toto menuju Kojengkang, Kuningan, Jawa Barat. Jadi bis Setia Negara yang akan saya naiki ini memulai perjalanan dari Kojengkang, Kuningan, Jawa Barat pada pukul 9:30 pagi. Sebenarnya waktunya agak mepet, jadi semoga saja sampai di Kojengkang nanti masih sempat untuk mereview interior dan eksterior dari bis Nirwana tersebut. Oke, selanjutnya silakan saksikan aja videonya. Awalnya bis Setia Negara Nirwana ini adalah Setia Negara panutan dua ibu yang awal merintis menggunakan bis ekonomi non AC pada tanggal 15 Desember 2018. Akhir Juni lalu, tahun 2019, dikasih bis Grace Balutan Laksana XHD, tapi hanya sementara. Dua minggu setelah Lebaran, bis ditukar dengan panutan Zippo yang satu ini menggunakan bodi SR2 HD Prime. Setelah itu, nama panutan dua ibu diganti dengan nama Nirwana. Sekarang kita masuk untuk melihat interiornya seperti apa. Ayo, cekidot. Konfigurasi seatnya 2-3. Total baris kita ada 9 baris dan di kanan ada 8 baris. 9 x 2 18, 8 x 3 24 ditambah baris belakang ada 6, 6 kursi itu jadi 48 kursi total keseluruhannya. Untuk cara membeli tiketnya, kalian bisa beli langsung saja di dalam bis. Nah, di sini ada jadwal pemberangkatan bisnya. Silakan kalian catat atau kalian ingat-ingat kalau mau naik di sini. Untuk kalian yang mau booking kursi atau mau mengetahui info lebih lanjut tentang bis ini, silakan kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini nomor kru dari bis tersebut. Bis ini menggunakan bodi Legacy SR2 HD Prime buatan Karoseri Laksana Semarang dengan mesin Hino RK8.
berangkat dari Kojengkang membawa kurang lebih 10 orang penumpang. Nanti kalau kopda review lagi ya. Ayo, nah, kopda lu dagung. SNMC sama gabungan aja sama SNMC. Enggak tahu hari ini belum. Nah, betul enggak, Pak? Jam rakanan, Pak. Ayo, ke mana tadi? Nah, ini kalau ada kardus di atas kursi begini, berarti kursinya itu udah diboking oleh orang lain. Cara bookingnya, kalian cukup telepon ke nomor telepon kru. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Bis ini memulai perjalanan dari Kojengkang jam 9:30 pagi, lalu nyampe di Kalideres sekitar sore jam 4-an sore, jam 5 ada. Jam 5 nanti bisnya ini balik lagi menuju Kojengkang, berangkat dari Kalideres sekitar jam 8 malam. Paling nyampe di Kojengkang lagi pukul 1 atau 2 dini hari. Walaupun bis ini belum air suspension atau belum dilengkapi dengan suspensi udara, tapi menurut saya suara kereket-kereketnya ini nggak terlalu berisik. Jadi kalau kalian naik langsung di dalam bis ini, cukup redam juga suara suspensinya.
Thank you.
kapok, mobilnya mau masuk tol lagi. Ya, kapok. Ini dia. Hari subuh. Ini lagi angkot nih. Sampainya di rest area kilometer 72 tol Cipali, ternyata rest areanya ini penuh. Akhirnya bis ini lanjut menuju rest area berikutnya, yaitu rest area kilometer 62 tol Cipali. Kecil karang.
Pasaran. Pasar Ikan. Anak Pasir, turun di Royal, Gedung Panjang. Jembatan 5, Pasar 5. Ya, Pasar 5. Pasar Mitra, siap-siap. Tegak. Mobil langsung kali terus. Yang Jelambar, angke langsung. Jembatan 2. Siap. Bon besar. Bon besar. Tanah ya. Tinggi. Sebelum tanah tinggi. Oh, sebelum tanah tinggi. Kalideres, Ampera ke Bon besar. Bis deket ke Batu Ceper. Oh. Angke pintu rel. Angke, angke. Lewat deui. Aya unsur naon di langit ya. Eta ya. Akhirnya saya turun di jembatan 2 dekat stasiun Angke. Mungkin habis ini mau lanjut naik KRL ke arah Bogor. Sekarang kita naik angkot menuju stasiun Angke. Alhamdulillah, usai sudah perjalanan TikTok saya kali ini. Sekarang saatnya saya pulang untuk istirahat di rumah. Oke, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan saya. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dah. Sometime, yeah, we could be alone tonight.